Baru-baru ini, Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Agama Katimahar telah pun membuat lawatan ke daerah Temburong bagi menyaksikan dengan lebih dekat lagi perusahaan-perusahaan perekonomian yang dikendalikan oleh beberapa buah majlis perundingan kampung di daerah ini. Rombongan seramai lebih 40 ahli Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Berkenaan beserta keluarga masing-masing itu diketuai oleh Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Agama Katimahar Yang Mulia Awang Haji Muhammad Ahmad bin Buhari. Lawatan bermula ke Majlis Perundingan Kampung Senukoh, Mukim Labu bagi menyaksikan proses pembuatan Mi Kuning Senukoh yang telah pun diungkayahkan oleh Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Senukoh, Mukim Labu, Daerah Temburong. Tempat ini telah pun ditubuhkan pada 20 November 2008 dengan keramaian 34 orang ahli yang terdiri dari kaum wanita kampung ini. Di tempat ini, mereka diberi tunjuk ajar mengenai cara-cara pemprosesan mi kuning. Apa yang dapat kita saksikan, mereka sungguh berpuas hati kerana mi kuning adalah merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kampung ini dan telah berjaya membekalkan mi kuning kepada penduduk setempat. Pengusaha restoran-restoran di daerah ini malah menerima tempahan dari luar daerah. Dari Majlis Perundingan Kampung Senukoh, rombongan meneruskan lawatan ke Majlis Perundingan Kampung Batu Apoi, Mukim Batu Apoi bagi menyaksikan lebih dekat cara-cara pemprosesan ambulong, produk utama di bawah projek Satu Kampung, Satu Produk bagi Kampung Batu Apoi. Dalam usaha untuk menjana perekonomian sesebuah kampung, penghulu dan ketua kampung memainkan peranan yang begitu penting dalam memastikan anak-anak buah kampungnya turut serta dalam aktiviti yang dilakukan. Inilah yang perlu kita contohi. Selanjutnya kita dengarkan bersama dengan Cikgu Imran bin Haji Abdul Runi, Naib Setiausaha Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Agama Katimahar, Kuasan Brunei 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyarakat al-anbiya wal-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya selaku wakil daripada Persatuan Ibu Bapa Guru sebagai Naib Setiausaha Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Agama Katimahar, Kawasan Brunei 4. Tujuan kami melawat ke daerah Temburong ini adalah sebenarnya untuk memupuk silaturahim di antara warga sekolah, iaitu guru-guru dengan ibu bapa murid di sekolah. Sebahagiannya juga tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada ibu bapa mengenai dengan kepekaan mereka terhadap pembelajaran anak-anak mereka di sekolah. Hasil daripada pemusyawaratan di antara ahli-ahli Persatuan Ibu Bapa Guru dengan guru di sekolah, maka kami telah memutuskan untuk melawat ke daerah Temburong kerana merupakan daerah Temburong ini merupakan satu daerah yang terpencil dari Bandar Seri Begawan, yang mana telah sedia maklum bahawa setiap kampung ini mempunyai banyak produk-produk yang telah dihasilkan, dan tempat ini, minyak kita ini bukan satu tempat yang mudah dikunjungi. Jadi atas sebab-sebab ini kami bercadang melawat kemari atas peluang juga sempena cuti sekolah ini. Seperti apa yang telah kami saksikan sebentar tadi, kami sangat terkejut juga sebab apa yang telah dihasilkan ini merupakan boleh dikatakan satu skala besar sudah, yang mana boleh sangat-sangat dibanggakanlah sebagai satunya kata ini ilmu arah kami di tempat kami di Kampung Katimahar, yang kata ini boleh sebagai satu panduan yang boleh dapat diikuti, yang kata ini yang mana seperti yang telah diterangkan oleh ketua kampung tadi, produk-produk yang telah dihasilkan ini telah dapat di
penyekatan itu telah dapat dihasilkan ke tempat-tempat yang di luar daripada daerah temburong seperti RBC tadi. Kalau mengikut pandangan saranan saya, seperti apa yang telah saya saksikan ini, mencuba sesuatu yang baru itu bukanlah satu amat yang sukar. Selagi kita ini ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi tidak mustahil setiap kampung yang ada di negara Brunei selama ini boleh menghasilkan sesuatu yang di luar jangkaan seperti yang apa yang saya saksikan pada pagi ini. Jadi saranan saya, kalau dapat di tempat saya sendirilah, saranan saya, hasil daripada ini kami dapat mempunyai satu ilmu, satu pembelajaran yang boleh kami bawakan, insyaAllah. Haji Nur Syah binti Haji Muhammad Nur, pembuatan mihannya adalah merupakan satu rasanya adalah suatu yang sangat baiklah untuk menjana pendapatan bagi penduduk-penduduk kampung, dan bagi kami sendiri merasa sangat-sangat berbanggalah untuk berada di sini, melihat suatu ilmu di mana pembuatan mihan ini jarang bagi kami, diri kami sendiri, bah, untuk membuat mihan itu. Untuk lawatan ya kali pertama. Pernah sudah merasa mihannya? Belum, setakat ini belum. InsyaAllah. Nama saya Jarab Tahan Majid Muhammad Tahir. Ada ikut rombongan dari PIBG Sukalogama Ketimahar. Ini adalah satu pengalaman baru yang pernah melihat benar-benar kan orang buat mie ini. Jadi baru kita melihat itu kan. Selalunya yang sudah jadi kan mandi yang melihat baru kan proses yang membuat itu bisa ada anulah yang menjadi keseronokan. Lawatan yang diadakan bersempena dengan cuti panggal persekolahan ini antara lain bertujuan untuk mengeratkan silaturahim di antara ibu bapa dan guru serta kakitangan sekolah berkenaan dengan para penduduk Majlis Perundingan Kampung yang telah pun dilawati.